Guys, ini kita masih ada di Bandung dan lagi nyari dessert. Tadi habis makan video sebelumnya di Bakmi 96, kita lagi nyari dessertnya sekarang. Jadi kita lagi ada di zona manis. Jadi zona manis ini jual kayak puff gitu dan puding banana. So nanti kalian lihat ya, kayak gimana kuenya. Guys, zona manis ini salah satu tempat yang jual varian manis dari kayak chalk pastry. Coba kalian kasih tahu aku deh, gimana cara bacanya. Ada puding juga, ada banana puding juga, dan ada banana nastar, tapi yang bentuknya kayak cake gitu. So, pertama kali aku makan di sini, jadi langsung order beberapa varian. Ada vanilla dan durian. Taunya gimana bedanya? Choco Milo. I don't know sih. Kalau nggak salah, I don't know. Ini mana? Durian. Coba kita ini. Ini Oreo. Ini punya aku ya. Oreo. Oh ini aku yang. Nih guys. Ini coba Aliu. Kalau itu tulitin dia. Apa yang gue rasa yuk? Mana? Original. Original. Nah, itu apa? Enggak, manis satu. Foto kah? Ambilnya foto. Lo. Coba deh. Dia makin apa? Oh, durian gitu kan. Kalau gua ini. Jadi original lagi. Kalau gua hitam itu gitu. Hmm. Tunjukin. Kalau merah kalau enggak orange putih lah. Ya. Gimana? Rasanya kayak es krim putar durian. Es krim? Aku. Es krim putar durian. Es krim rasa durian. Oke. Rasa apa itu? Oreo. Okay. Tunjukin ke Kak. Es krim Oreo. Tunjukin ininya. Dip, giniin Kang. Pencet ini. Tapi itu benar juga sih. Oke. Ini udah dicoba. Itu puding ya benar. Oke. Okay. Aku mau coba punya aku guys. By the way, ini Milo, Choco Milo ya. Bismillah. Jadi atasnya ini dia dingin sih, tapi crunchy waktu digigit. Dalamnya isiannya dingin, tapi puff rotinya enak lembut. Jadi besok ada kopi? Kopi. Next, kamu kasih tunjuk. Enak deh. Ayo. Cobain. Siapa yang makan? Kamu lah. Ini namanya puding banana, tapi yang original. Jadi mereka punya yang rasa Nutella. Gimana sis? Nih, gak sampai kertas lah. Oke, aku mau cobain yang ini. Ini tuh puding banana puding. Nah, tadi udah. Belum. Jadi aku mau coba banana puding yang ini original. Mereka punya rasa Nutella dan Bismillah. Jadi ini ada emang potongan pisang yang lumayan gede potongannya. Terus ini ada choco crumb. Ini apa ya choco crumbnya sis? Ini crumb dari apa ya? Bread crumb. Oh bread crumb. Tuh. So aku makan dulu. Habisin dulu. Tos Kang. Nastar. Kok nastar ini yang ori sis? Terus atasnya tuh apa? Fluff. Oh cream cheese. Gimana rasanya? Cream cheese. Cream cheese-nya aja.
Jadi selain area outdoor seperti ini, Zona Manis juga punya area indoor guys. Jadi toko yang buka dari jam 7 sampai jam 9 ini punya area indoor yang mungil kayak gini. So tempatnya langsung menghadap ke jalan, jadi kalian bisa menikmati kue yang kalian order sambil nonton lalu lalang jalan di sekitar. Tempatnya emang gak besar, tapi cukup nyaman buat kalian nongkrong dan menikmati kue-kue yang mereka punya. Gimana banana pudingnya? Enak. Too sweet ya? Enggak. Enggak ya? Kalau buat aku, Pak. Dia creamy. Terus, maaf ya. Pelanya dingin. Jadi berasa makan es krim. Ada potongan pisangnya gitu ya? Terus ya, breadcrumb-nya. Jadi ada kayak french-nya gitu. Oke guys, jadi udah selesai aku dari makan dessert di Zona Manis. So, ini aku mau kasih tahu ke kalian abis berapa ya. Jadi ini ya, jadi ini struknya. Kok abis 122 dengan sebanyak ini tadi. Misalnya kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa pause atau bisa cek di Google Local Guide aku. Ini biasanya aku upload di sana. Oke. Okay? So, menurut aku recommended ya. Recommended. Oke, okay, so untuk informasi lainnya jangan lupa cek YouTube short aku dan Google Local Guide. Lu Google Local Guide aku yang linknya bisa kalian cek di bawah. Thank you for watching.